Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Video pada kali ini adalah sambungan daripada video kami bermalam di Teluk Senangin tempoh hari. Lokasi kali ini agak jauh ke kawasan pedalaman. Jom saya bawa korang sama menikmati suasana yang kami lalui. Yang mana? Yang mana dek?
Lelok, lelok turun. Eh, tak mau makan nasi ke? Tak mau makan nasi? Makan roti je? Papa mama makan nasi ya? Ya, ayam rendang. Malam ni sejuk tau. Nanti ada selimut ya? Rendang, ayam bakar, hot dog, habiskan apa yang ada. Okay, alhamdulillah, sampai juga kami di Pos Kuala Lumpur. Perjalanan agak jauh hari ini, lebih kurang 190 km daripada lokasi utama di Teluk Senangin, dan kami berada di Pos Kuala Lumpur sekarang. Tadi nak naik bukit sampai kami kena guna gear 1. Okay, kebelakangan ni van ni dah power dia lost sikit. Jadi insyaAllah kita akan check, akan datang apa masalah dia, power tak cukup. Sebab sebelum ni van ni pun tak ada masalah. Kita naik Cameron, Genting, Fraser Hill. Tapi kebelakangan ni agak kurang power dia. InsyaAllah kita akan check. Suasana sini alhamdulillah sejuk. Tak adalah sejuk macam Genting, tapi sejuk lah. Sekarang pun dengan sejuk, InsyaAllah malam ni kita tengah tidur pakai sleeping bag. Jam pun dah 12.53, hampir pukul 1 malam. Esok tak tahulah budak-budak ni boleh mandi ke tak, sebab air agak sejuk. Okay, apa pun alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sebab jaya sampai di sini dengan selamat. Walaupun dengan van buruk ni, okay, kita sampai juga ke lokasi ni. Memang sepanjang perjalanan kami sangat berdebar lah, sebab takut van kami problem di tengah jalan. Okay, alhamdulillah syukur, semua selamat. Okay guys, kita jumpa esok pagi. Tengok buku apa? Belakang sikit tak nampak. Tolong ke sign abang. This the map. Best lah buku ni kan? The map. Sebab? Haa, pasal bateri lah. Ipan baca buku saat ni. Thank you.
Yang berbeza. Sejuk guys. Budak-budak je buat cerita, bapaknya lupa. Tinggal pula. Tidur malam tadi, sejuk tak? Sejuk. Betul, pakai tak selimut tu kan dah selimut lah. Apa masuk? Apa masuk, cuci satu pagi. Kan? Orang tidur macam ni. Okay guys, ini ayam bakar. Tapi kita tengok ah. Ayam makan ayam. Ayam apa tadi nama dia? Ayam goreng bebek. Nak beli aku sendiri. Sedap. Nak warna. Salah lagi. Lagi sana sikit, lagi sana. Lagi dia sana. Dah tak habis lagi. Ayuh lah sikit.
jauh daripada bandar, kesibukan bandar. Suasana sejuk. Okey, sekarang jam 10. Matahari dah ada sikit. So, okeylah sikit. Tak adalah sejuk macam pagi tadi. Okay, budak-budak tengah mandi. Jom saya bawa korang ronda-ronda kawasan sikit. Okay, siapa yang berminat nak ke sini akan datang, boleh hubungi Cik Johari. Nak merasai pengalaman duduk di chalet macam ni, bolehlah booking. Nak bercamping pun boleh, nak bercamper van pun boleh, nak beraktiviti keluarga. Tapi pastikan kenderaan betul-betul diservis untuk sampai ke sini. Cantik eh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Okay, van kami kat sana. Okay, kalau kita pergi ke mana-mana kawasan pun sebenarnya adab kita, kita kena jaga. Jangan buang sampah merata. Jaga percakapan. Bukan semestinya di hutan saja. Sebenarnya seluruh kehidupan kita, kita kena jaga percakapan kita. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insyaAllah semuanya baik-baik. Okay, kalau macam kita pergi ke kampung orang asli macam ni, kampung-kampung orang, kita tahu ada penduduk di sini. Rajin-rajinkan sebarkan senyuman, sapa, jaga, jangan buang sampah merata, jangan buat terlalu bising. Bila lalu kawasan-kawasan kampung, kenderaan kita slowkan. Okay, itu dalam kampung orang. Tapi kalau kita pergi di hutan, kita pun sedia ketahui di hutan ni macam-macam makhluk ada. Bukan kita saja yang berada di hutan yang kita camping tu. Ada juga makhluk Allah yang lain. Kita pergi bukan untuk mencari dia. Kita tahu, kita yakini. Agama kita pun dah ajar. Memang makhluk, jin, semua tu wujud. Jadi kita bukan nak cari dia. Kita pun nak menumpang bumi Allah SWT ni untuk menikmati apa yang Allah SWT sediakan. Itu sajalah, jaga adab. InsyaAllah semua dalam pemeliharaan Allah SWT. Kalau pun ada rezeki ternampak sebagainya, itu semua dengan izin Allah SWT. Kita bukan nak mencabar mereka sebab mereka pun makhluk Allah SWT. Kita ambil simbolik dia beginilah. Bila kita masuk ke kampung orang ataupun orang datang ke kampung kita, kita mesti suka tengok bila orang jaga adab. Tapi bila orang tak jaga adab, siapa pun tak suka. Termasuklah makhluk-makhluk yang tidak kita nampak.
InsyaAllah sama-sama pesan tanda kita kasih sesama kita. Jangan buang masa pada perkara yang tak mendatangkan apa-apa faedah pada masyarakat, pada diri kita. Hello kak, buat apa tu? Pastikan sisa-sisa kita buang dulu dalam tong sampah. Minyak-minyak semua lap dengan tisu. Minyak sikit-sikit tu baru kita basuh dekat sungai ke kat mana-mana lah. Masuk juga dalam kita menikmati alam ni, kita menggunakan akal kita untuk berfikir, lihat kebesaran Allah SWT. Termasuk juga dalam tafakur, zikrullah, zikir, mengingati Allah SWT. Dengan syarat kita tahulah dari mana datangnya semua ni, kalau bukan daripada Maha Pencipta, Allah yang Maha Agung. Balikkan semua pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balikkan segala kejadian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kehidupan kita. Sebab tidak Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aktiviti riadah ni pun jadikanlah dia sebagai ibadah. Selain mengeratkan hubungan antara keluarga, rakan-rakan, selain daripada memikirkan kebesaran Allah SWT, untuk kita merenung muhasabah diri, kita jadikan ini sebagai aktiviti yang sihat untuk akal kita, emosi kita, fikiran kita. InsyaAllah Allah jadikan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Di konteks ibadah tu ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Niat kerana Allah SWT insyaAllah mendatangkan pahala. Okay, kejap lagi kita nak kemas. Kita nak bergerak ke lokasi seterusnya. Mudah-mudahan perjalanan untuk mendaki bukit, untuk keluar dari sini, dipermudahkan oleh Allah SWT. Okay, sebahagian daripada sele-sele tadi kita pergi belah sana, belah sini. Okay, tandas. Alhamdulillah, okey. Biasalah tanda kampung kan. Okey, ni bilik mandi.
Sampai di sini dulu video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.